أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي يسر
ولا تعسر يا كريم رب تميم بالخير أما بعد الحمد لله. Yang saya hormati pengerusi majlis pada malam ini, pengerusi surau An-Nur Timbalan, setia usaha bendahari orang Pika Batu Sungai Petani, seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati, yang diberkati, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita berada di bulan Rejab. Bulan Rejab, bulan mulia. Bulan Rejab, bulan Syahrullah, bulan Allah. Bulan Rejab, bulan kita menanam, menyemai benih. Bulan Rejab, bulan kita mula start kenderaan kita, motor, kereta kita. Orang belah utara panggil pangat injin. Mula pangat injin, panaskan injin. Jadi ibu-ibu dan ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita masuk bulan ni, dianjurkan kepada kita mengamalkan doa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rejab dan pada bulan Sya'ban, dan ya Allah, sampaikanlah kami, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Adapun menjadi suatu pertikaian di kalangan kita apabila membaca doa ini. Ada yang bertanya, Rajabah ke Rajabin Ustaz? Ya, dua-dua betul. Rajabah pun boleh, Rajabin pun boleh. Rajabah, Rejab pada kali ini, ya, itu maksud Rajabah. Rajabin ialah pada semua bulan Rejab. Jadi dua-dua betul. Adapun yang duk petikai, yang mengatakan bahawa bukan Rajabah, Rajabin, nah, dia yang tak betul. Nah, hak kawan ni pula kata bukan Rajabin, Rajabah, nah, dia pun tak betul. Ya, yang betul ialah Rajabah pun betul, Rajabin pun betul. Ya. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun amalan yang diamalkan oleh para ulama salafus soleh dan disebut dalam kitab berkenaan bulan Rejab, ialah suatu amalan yang diamalkan pada bulan Rejab ini ialah Rabbi ighfirli warhamni wa tub 'alayya. 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 Berapa kali? 70 kali pada setiap hari. 70 kali amalkan amalan ini, ibu-ibu,
ayah-ayah. Ya. Waktu tak kira waktu mana. Sehari mau dapat 70 kali. Ya. Rabbi ghafirli, sama-sama. Rabbi ghafirli warhamni watub alayya. Rabbi ghafirli warhamni watub alayya. Rabbi ghafirli warhamni watub alayya. Tuan perlu buat lagi 67 kali lagi. Ya. Ha, pasal dah buat dah 3 kali. Nah, ha, insya-Allah. Wahai Tuhanku, ya. Ampunilah dosaku. Dosa kita banyak, ibu-ibu, ayah-ayah. Ampunilah dosaku. Warhamni dan kesian dekat aku, ya Allah. Wa tub 'alayya. Dan terimalah taubatku, ya Allah. Kita doa banyak-banyak, ibu. Karena kita nak masuk di bulan, bulan Ramadan. Maka dimula dengan Rejab ini, kita mula cuci semua diri kita. Bersihkan diri kita daripada sebarang dosa. Dan kita harap Rejab ni Allah dah mula nampak kita dah, mula pandang kita. Dan kita masuk bulan Ramadhan dalam keadaan Allah menyambut kita. Dan kita bertemu dengan Allah dalam keadaan kita beroleh balasan yang diterima oleh setiap orang-orang yang beriman dan bertakwa. Iaitulah syurga Allah. InsyaAllah. Jadi ibu-ibu ya, ya. Amalan bulan ini kita kena start dengan perkara-perkara yang penting, ya, untuk kita amalkan bermula dengan Rejab. Apa dia? Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Syurga merindui akan empat golongan. Nah, syurga merindui kepada empat golongan. Nah, maksud empat golongan ni, bulan ni kita kena mula dah buat perangai lagu tu, sikap lagu tu. Nah, didikkan kita dengan empat perkara ni bulan ni. Apa dia? Yang pertama, tanil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Mula start dalam hari itu, Quran banyak, buka, pegang, baca. Mula start baca dah bulan Rejab. Yang tak pernah baca, baca. Yang dah baca, bertambah-tambah baca. Kena start dah. Pegang Quran, buka, baca. Waktu mana, tak kira waktu. Ada peluang lepas solat baca Quran. Boleh 2-3 muka pun tak apa lah. Ya? Kalau boleh satu juzuk pun cantik. Tak boleh sejuzuk, semuka pun okey dah. Ya? Berlaku pembakaran Al-Quran di Sweden yang membangkitkan kemarahan umat Islam seluruh dunia. Adalah suatu tamparan di muka kita. Untuk umat Islam sedar bahawa kita tinggal Al-Quran tanpa kita sedar. Tuan, Allah nak menyedarkan kita. Apabila orang bakar Al-Quran, baru kita sedar bahawa oh, ada Al-Quran yang aku pegang dan aku ikut dan aku patuh dan aku mengangkat menjulangnya. Dan aku sentiasa membaca menghafalnya setiap masa. Tapi bagi orang yang tidak membaca Al-Quran, ibu-ibu ayah, dia tak berasa sangat. Dia tak berasa, kata orang bakar Al-Quran dia tak berasa apa sangat. Bagi dia biasa. Tapi bagi orang yang beramal dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, dia akan rasa nak marah. Dia akan rasa nak marah.
dia akan rasa nak marah. Pasal apa? Kerana dia kasih dengan Al-Quran. Dia sayang dengan Al-Quran. Ya? Adapun orang yang tidak membaca Al-Quran pun dia nak marah. Kerana apa? Kerana masih ada iman di dalam hatinya. Ya? Ada iman di dalam hatinya dan dia berasa nak marah. Tu yang malas baca tu. Yang tak mau baca, yang malas baca. Adapun orang yang rajin baca Al-Quran, lagilah rasa timbul kemarahan. Bila musuh-musuh Allah membakar Al-Quran. Kita doakan, mudah-mudahan mereka mendapat hidayah daripada Allah. Banyak yang menentang Islam, akhirnya memeluk agama Islam. Kenapa? Kerana mereka jahil. Mereka tidak mengetahui dan tidak mengkaji. Apabila mereka mengkaji tentang Al-Quran, ramai yang memeluk agama Islam. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, ayah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mula reja, startlah baca Al-Quran. Syurga merindui dia. Yang kedua ialah wahafizil lisan. Orang yang menjaga lisan. Orang yang menjaga lisan. Start bulan Rejab ni, mulut jangan capui. Orang utara, orang Kedah kata mulut capui. Ne? Capui ni ialah mulut ni kira cakap dah lepas. Ya, kalau cakapnya ada yang perkara yang menyakitkan hati orang. Maksudnya, dia bercakap dalam keadaan suka menyakitkan hati orang. Lidah dia tu tak pandai dia kawai. Kita kalau nak cakap, ibu-ibu ayah, kita cakap perkara yang menyejukkan hati orang. Menyedapkan telinga orang. Dan menyukakan orang. Jangan cakap kalau perkara yang nak cakap itu menyakitkan hati orang. Jangan. Start belajar, mula dah jaga lisan. Mula dah jaga lisan. Jangan cakap perkara yang tak elok, yang tak baik. Yang ketiga ialah wa mut'imil ji'an. Orang yang suka jamu makan kepada orang lapar untuk makan. Yang ketiga, ibu ya, mula start belajar jamu orang makan. Mula start buat kenuri jamu orang makan. Supaya kita bersedia untuk menyambut bulan Ramadan dengan jamu orang makan. Jadi saya datang sini, alhamdulillah, saya tidak berniat untuk nak makan hak surau lagi. Nak makan kurma yang saya bawa dulu. Ya. Tengok-tengok dah ada dah kuih, ya, belah bagan serai, orang banyak panggil wadai. Ya. Dah dua ada siap dah atas meja tu, alhamdulillah, terima kasih pada pihak surau. Ya. Jamu makan orang. Siapa yang suka jamu makan dekat orang, syurga rindu kepada dia. Jadi start bulan Rejab ni, kita mula belajar lah. Belanja orang, buat kenuri, jamu makan orang, buat makan jamu orang. Mula start dah bulan Rejab ni. Nah? Dan yang keempat ialah wasaimin fi syahri Ramadan. Bulan Rejab ni, tuan-tuan, kena ada dah. Iaitu menanti-nantikan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Peringat dah bulan Ramadan. Masuk Rejab, peringat Ramadan. Macam mana nak bagi peringat bulan Ramadan? Lepas sembahyang, jangan tinggal dah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, start dah. Nah, mau duk dengar dah bunyi Ramadan. Nah, adapun orang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, mereka bila mendengar perkataan Ramadan, hati mereka merindui untuk berpuasa di bulan Ramadan. Adapun orang-orang munafik,
apabila mendengar bunyi perkataan Ramadan, mereka mengatakan, ah, mai pula dah. Hak tahun sudah pun tak puasa. Ni nak mai lagi. Orang munafik berasa rimah, lemah, gelisah, benci. Sifat orang munafik, mereka benci dengan agama dia sendiri. Adapun orang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah, mereka bila mendengar perkataan Ramadan, hati mereka sayu, mendayu-dayu, sedih, nah, gembira. Kenapa? Seronok untuk nak menyambut bulan Ramadan. Sedih itu sebab apa? Dosa banyak. Gembira sebab apa? Pahala banyak. Allah. Sebab tu ibu-ibu ayah, start bulan Ramadan ni, nah, start bulan Rejab ni, mulalah amalkan doa tersebut. Adapun untuk kita yang santai-santai, ibu-ibu, ayah-ayah, tak ada ajar apa, nah, duduk saya saja. Bulan Ramadan menjelang tiba, musim beribadah untuk kita. Di siang harinya wajib berpuasa, sembahyang terawih. Di malamnya pula kebaikan dibuat, pahala berganda, mendapat rahmat, diampun dosa. Isilah Ramadan dengan jiwa raga, buatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Duduk saja. Nasib ke? Nah? Orang ni syurga rindu kepada dia. Siapa? Siapa yang suka dengan bulan Ramadan, nak puasa di bulan Ramadan, rindu dengan bulan Ramadan, maka syurga merinduinya. Maknanya empat perkara ini kena mula dah daripada bulan Rejab. Yang pertama, talil Quran, baca Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, jaga mulut. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, jamu orang makan. Yang keempat ialah wasaimin fi syahri Ramadan, nah, menantikan untuk berpuasa pada bulan Ramadan, merindui untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jadi siapa yang buat empat perkara ini, insyaallah, ya, Allah merahmatinya, Allah memberkatinya, dan Allah mengampuni dosanya, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu ya ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Balik kepada Rejab. Ibrah, Isra wa Mi'raj. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada bulan Rejab, bulan Isra wa Mi'raj. Di tempat kami Bagan Serai, muslimat di sana ibu-ibu, depa buat 7 hari. Nah, 7 hari. Depa tahu kan, di bahasa utara depa. Ne? Mereka buat 7 hari. Hari pertama ustaz ni, hari kedua ustazah ni, hari ketiga ustaz ni, hari keempat semua ustaz beza-beza, ustazah beza-beza. 7 hari. Daripada bawah start pada bedah dada, ne? Belah dada, sampai turun, sampai balik. Ibu-ibu tahu tak? Tak dan walaupun 7 hari. Tak sempat. Tak habis juga. Ia satu amalan orang Banjar. Di Bagan Serai. Bagus tak? Ya Allah. Bagus sangat-sangat. Ibu-ibu. Ayah-ayah. Kerana apa? Kerana mereka mendapat rahmat keberkatan di bulan Rejab ini. Dengan mengadakan majlis ilmu 7 hari berturut-turut. Kami kalau di Bagan Serai, masuk bulan Rejab, oh, cekang ya, depan ni ibu-ibu. Ya, ya. Nah. Seronok ustaz-ustaz, ustazah. Nah, pasal apa? Tawaran banyak, jemputan banyak.
Nah, untuk diundang ceramah Isra' wa Mi'raj. Dan ibu-ibu ayah, apabila kita mengenang pengajaran daripada Isra' wa Mi'raj ini, maka kita kena ingat perkara yang paling penting sekali ialah tauhid. Mensucikan Allah. Tauhid kita kepada Allah. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu paling penting dalam semua poin-poin ibrah atau pengajaran Isra' wa Mi'raj. Yang paling penting ibu-ibu ayah, tauhid kita kepada Allah. Aqidah kita kepada Allah. Nah, keyakinan kita kepada Allah yang tu paling penting dalam ibrah Isra' wa Mi'raj. Keyakinan kita kepada Allah dalam erti kata apa ibu-ibu ayah, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Takwa. Maknanya kita yakin dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, kita tak tolak walaupun satu pun daripada Allah. Apa sahaja daripada Allah dan Rasulullah, semua kita yakin. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meyakini, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu digelarkan padanya As-Siddiq, yang membenarkan. Hari ini tuan-tuan, ibu-ibu ayah, nah, banyak di kalangan masyarakat, mereka menganggap bahawa peristiwa Isra' wa Mi'raj ini ada satu peristiwa yang tak logik. Bukan banyaklah, ada segelintir, bukan banyak, segelintir yang mengatakan bahawa betulkah, seolah-olah menambah-nambah cerita, mereka-reka cerita. Ada golongan-golongan yang segelintir yang mereka meragui tentang peristiwa Isra' wa Mi'raj. Kenapa? Kerana mereka tidak yakin dengan Allah. Orang yang yakin dengan Allah, ibu-ibu ayah, apa sahaja yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih pada tu lagi Allah boleh buat. Lebih pada tu lagi Allah mampu buat. Yang diingat kata Nabi boleh naik ke langit dan setakat bertemu dengan Allah, lebih pada tu lagi Allah nak buat, lebih lagi pun boleh. Ibu-ibu, ini keyakinan kita. Sebab itu bila kita dengar tentang ceramah Isra' wa Mi'raj, pertama kali membenarkan dulu. Membenarkan dulu, maksudnya apa? Meyakini dulu, yakin sungguh apa yang datang daripada Allah dan Rasul. Barulah kita boleh terima perjalanan Nabi sekian-sekian, begian-begian, naik ke langit sampai turun balik. Baru kita boleh terima. Kalau tidak, ibu-ibu, ayah-ayah, macam-macam dipertikainya. Macam-macam dicari alasan. Takkan kot, oi, betul ke? Ya Allah, takkan lah sampai teratu. Nah, pelik-pelik sangat. Nampak tak? Tapi orang yang yakin, lebih pada tu lagi, dia yakin. Ibu-ibu ya ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah keyakinan kita kepada Allah. Yang kedua, atas peristiwa solat. Menerima solat. Okey, baik. Saya nak bawa satu cerita tentang solat. Solat ni ibu-ibu ya ayah, masyarakat kadang-kadang menganggap ia remeh temeh. Bahkan dibuat kajian oleh Dr. Fadilah Kamsah, menyatakan bahawa 80% rakyat Malaysia yang beragama Islam tidak solat. 80% rakyat Malaysia yang beragama Islam tidak solat. Banyak tu ibu-ibu, ayah-ayah, banyak tu. Sebab apa jadi lagu tu? Kerana mereka menganggap bahawa solat itu boleh buat dan boleh tinggal. Mengambil sikap sambil lewa, tidak rasa bersalah. Sedangkan orang yang meninggalkan solat ini, kehidupannya tidak dipandang oleh Allah sepenuhnya. Paling dibenci oleh Allah. Nabi bertemu dengan Allah,
Ingat perkara yang lain nak diberi kepada Nabi. Rupanya solat. Rupanya solat nak diberi kepada Nabi. Maknanya apa? Ini paling penting. Paling penting. Sebab itu dalam solat, ibu-ibu ayah-ayah, kita disuruh solat dengan betul, solat dengan khusyuk, berikan tumpuan kita kepada Allah. Sallu kama raaitumuni usalli. Siapa yang solat dia elok, solat dia sempurna, insya-Allah kehidupannya yang lain semua sempurna. Yang kedua, pengajaran daripada peristiwa Isra wal Mi'raj ialah berkenaan dengan solat. Berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mana imam hendak menyembahyangkan mayat, tiba-tiba mayat tersebut bergerak, meronta-ronta, bergerak-gerak. Lalu orang ramai pun berkata mayat masih hidup. Buka kain kafan. Buka-buka kain kafan, rupa-rupanya ada seekor ular yang sedang membelit tubuh mayat tersebut. Lalu tuan imam mengatakan bahawa, pi cari apa-apa, kita bunuh ular. Pi cari kayu, lebih kurang lagu tu lah. Kayu ke, pedang ke, apakah. Kita bunuh ular ni. Ketika mana hendak dibunuh ular tersebut, tiba-tiba ular tersebut mengatakan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ular mengucap. Ular mengucap. Ibu-ibu ayah-ayah, ular mengucap. Terkejut orang ramai apabila melihat ular boleh berkata-kata. Ha, ini kata kuasa Allah. Tu kita kena yakin dulu, ibu-ibu, ayah-ayah. Apa sahaja yang datang daripada Allah, apabila berlaku perkara yang luar biasa, yang ajaib, kita kena meyakininya bahawa ini adalah kuasa Allah. Allah berkehendak untuk ular boleh bercakap, cakap. Ha, yang ni yang di kalangan masyarakat, segelintir daripada masyarakat yang mengatakan bahawa takkan ular boleh cakap. Nampak? Agama Islam ni, ibu ayah, agama yakin. Agama yang kena ada keyakinan, kepercayaan penuh. Walaupun ular yang kita sudut adatnya ialah ular ni tak boleh cakap. Maklum bahawa ular tak boleh bercakap. Tapi di sisi Allah, kalau Allah berkehendak ular boleh bercakap, boleh bercakap. Lalu ular mengatakan, Lima taqtulunani, kenapa kamu nak bunuh aku? Ular bercakap. Kenapa kamu nak bunuh aku? Walaysa li salbun wala khata'un. Dan aku tak buat salah dan tak buat dosa apa pun. Pasal apa hampa nak bunuh aku? Kenapa kamu nak bunuh aku? Ular berkata, Inna Allah Ta'ala amaroni an yu'azibahu. Sesungguhnya Allah menghantar aku, menyuruh aku supaya menyeksanya, menyeksa mayat ini. Lalu orang ramai bertanya kepada ular, Ma khatayahu, apakah kesalahannya, apakah dosanya sehingga engkau menyeksa dia sebelum kami tanam lagi? Engkau dah datang awal menyeksa dia. Sebenarnya, ibu-ibu ayah-ayah, ular tersebut Allah hantar dia tujuannya ialah untuk menjadi pengajaran kepada kita yang masih hidup. Kalau ditanam baru ular datang, kita tak tahu apa-apa lah. Tapi bila ular datang awal, jadi kita yang hidup di atas muka bumi ni, kita baru tahu bahawa azab kubur itu pasti. Azab kubur itu pasti. Ibu-ibu, ayah-ayah.
Lalu bila orang tanya kepada ular tersebut apa kesalahannya, faqalatil hayyatu, maka kata ular tersebut, salasul khotayahu, ada tiga kesalahannya. Tiga ya kesalahannya ibu-ibu ya, ya. Bukan banyak pun, tiga ya kesalahannya. Apa dia? Yang pertama, al-ula idza sami'al adhan la yaji'ul jama'ah, apabila ia mendengar azan ia tidak datang solat berjamaah. Lah yang tu ya, ya memanglah kita berasa macam biasa je pun, nah tak datang solat berjamaah, tak datang surau, tak datang masjid, biasa je. Nah, bukan ada apa pun. Di rumah pun boleh solat juga. Nah, ha, kalau di surau 4 rakaat, di rumah pun 4 rakaat juga. Nah, ha, rupanya orang yang mendengar azan yang tidak ada apa-apa keuzuran, yang dekat dengan surau, dekat dengan masjid, tetapi tidak mempedulikan seruan azan yang berkumandang memanggilnya untuk datang solat berjemaah di surau dan di masjid, apabila dia mati besok, nanti ular akan menyiksanya sampai hari kiamat. Itu dia tuan. Ha. Upa-upanya bukan boleh main-main rupanya. Bila orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lewat kata awak Aisyah lah ni. Lewat kan? Nah, tak habis ceramah. Nah. Hak dengar azan tu ha, tak hati kan main je lah. Nah. Kadang-kadang dia dengar azan dia kata, loh awak lewat kan? Nah, lewat sangat lah. Dah ceramah tak habis lagi. Nah. Dengar azan buat tak peduli. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggil hak yang Madinah Mekah punya mayo. Nah, azan Mekah Madinah Tok Bilai Masjidil Haram mai azan di surah An-Nur, dia buat tak peduli. Isteri dia kata, abang tu Bilai Masjidil Haram mai di surah An-Nur, pilah semayang jemaah. Dia kata biasa tu lah, pilah abang. Tak apa, biasa tak apa, dia pergi dia. Nampak? Dia tak berasa apa. Biasa bagi dia. Sedangkan itu seruan. Seruan ni memanggil supaya datang solat berjemaah di surau dan di masjid. Kamu buat tak peduli. Sedangkan kamu tidak ada apa-apa keuzuran. Maka apabila kamu mati besok, nanti ular akan datang menyiksa kamu. Wa'iyazubillah, wa'na'uzubillah, tuan-tuan. Takut tuan-tuan. Ular-ular ni tuan-tuan, kalau bisa dah jatuh di atas muka bumi ni, nescaya tidak akan tumbuh walaupun sepohon pokok pun di atas muka bumi ni. Bisa tuan-tuan? Bisa. Bumi ni tuan-tuan, tuan-tuan yang ingat kata Teluk Intan ya. Seluruh dunia ni, muka bumi Allah ni kalau ada pokok, nescaya tidak akan tumbuh pokok tu. Dan akan hangus, kering, akan mati begitu sahaja. Ni kata ular ni, bisa je. Ibu-ibu tahu, ayah-ayah tahu, ular ni datang berapa ekor dalam kubur? 70 ekor. 70 ekor. Allahu Rabbi. Sekok pun tuan-tuan tahu, melompat kita. Sekok, bayangkan 70 ekor. Ha, sebab tu kalau orang azan, mainlah solat berjemaah di masjid surau. Nah, duk tunggu apa di rumah kita nak mati tuan-tuan. Ibu-ibu, ayah-ayah. Minta maaf lah tuan-tuan dan ibu-ibu ayah. Saya ni pedas sikit ceramah saya. Nah, agak pedas sikit. Dia kalau kita duk makan nasi, lauk, ikan temenung. Ya. Nah, ikan temenung tau. Ikan kembung. Ya. Cemuih juga. Saya sekala ada kena juga. Nah, makan nasi biryani. Nah, nasi Arab. Nah,
nasi daging, bau dia sedap nak. Sebab tu ceramah pun sama juga ibu-ibu ayah-ayah. Nah, kalau duk makan yang sama ya. Nah, bila lagi nak hantam. Nah, tekoh-tekoh lagu ni lah nak hantam sikit pun. Nah, masakan start pada jadi bumi sampai sekarang baru saya kali pertama datang sini. Nah. jadi mana nak tahu, nah, peluang ambil peluang ini mudah-mudahan bukan hak dalam ni, hak di luar sana supaya mendapat hidayah. Hak dalam ni ibu-ibu ayah semua bagus-bagus dah, elok-elok dah. Nah, soleh-soleh dah, solehah-solehah dah. Nah, sebab tu kita ceramah ni bukan kata nak kata kat ibu-ibu ayah dah. Nah, dengar rakaman pula malam ni. Nah, nuhak yang duduk di rumah pun dengar malam ni. Nah, yang duduk di luar kawasan pun dengar malam ni. Sebab tu kita ambil peluang ni bukan kata nak bagi benci, nah, nak bagi marah, tidak, sayang. Kata ni pasal sayang. Tak mau, tak pasal-pasal kena siksa di alam barzah sana. Nah, ibu-ibu ayah. Jadi saya minta maaf lah kalau ada yang terasa dengan apa yang kita sampaikan. Nah. Jadi ular ni kata yang pertama, apabila ia mendengar azan, ia tidak datang solat berjemaah. Yang kedua, kata ular, la yafrujuz zakah, dia tidak mengeluarkan zakat. Dia tidak mengeluarkan zakat. Sedangkan cukup haul, cukup nisab, dia sayang untuk nak mengeluarkan zakat. Dia rasa rugi. Dan yang ketiga, la yasma'u qawlal ulama, kata ular, dia tidak mau mendengar kalam ulama, kata-kata ulama. Bahasa yang mudah, dia tidak mau mendengar ceramah kuliah. Ada kuliah yang disediakan oleh pihak surau, pihak masjid. Malam ini ada ceramah Ibrah, Isra' wa Mi'raj. Malam ni ada jemputan ustaz datang daripada Alor Pongsu, Bagan Serai. Malam ni ada ceramah, ada kuliah. Sebarkan di media sosial, WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Dia tengok-tengok, ustaz ni tak famous. Ustaz ni tak masuk TV. Oh, ustaz ni tak best. Nampak? Dia tak peduli dengan majlis ilmu. La yasma'u qawla al-ulama. Dia tidak mau mendengar kata-kata ulama. Ceramah kuliah. Kita ni ibu-ibu ayah, jangan kira ustaz tu famous ke tak famous. Ustaz tu masuk TV ke tak masuk TV. Ustaz tu ceramah slow ke, derah ke, mengantuk ke. Nah, jangan peduli, jangan tengok pada ustaz itu. Tengok apa yang disampaikan supaya menjadi suatu pengubat kepada diri kita. Ambil input-input ilmu-ilmu yang ada pada ustaz tersebut, kita boleh bubuh pada diri kita. Nah, di tempat saya, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, nah, setiap pagi Khamis ada kuliah duha. Ada 4 orang tok guru, tuan-tuan guru yang main mengajar. Dalam 4 orang tuan-tuan guru itu, 3 orang ni tak ramai. Ada seorang tu ramai sungguh kalau dia main. Saya pun kata, tuan-tuan, 3 orang ustaz-ustaz yang lain, kenapa tuan-tuan tak datang? Padahal ilmu juga sama ya. Ambil lah apa yang kita boleh ambil. Jangan ustaz seorang ni saja amai, lagi 3 tak amai. Mailah majlis ilmu, dapat pahala. Nah, depa tunduk, depa dengar. Bulan depan ingat depa nak mai penuh, sama juga, tak mai juga. Nah. Seorang tu yang ramai. Tuan-tuan kena ikut seorang ustaz tu. Nah, dia ramai sekali dia mai. Lah ni dia jadi calon dah YB di Pematang Pau. Kena ikut. Ustaz Fawaz Mat Jan. Dia main penuh orang. Nah. Hak 3 orang lagi ustaz bukan tak hebat, hebat juga. Tapi mungkin dia depa kurang orang kenal. Orang tak apa nak kenal. Jadi kuranglah orang main. Nah, kita jangan lagu tu.
kita ni anggaplah mana-mana ustaz tok-tok guru yang main mengajak kita ibu-ibu ayah, kita main ni yang kira. Kita ambil ilmu yang boleh kita ambil untuk kita mengubat dalam diri kita. Nah, dengar kata ulama, nah. Siapa yang boleh datang duduk dalam majlis ilmu ini, insya-Allah Allah akan jadikan dia mendapat rahmat Allah. 999 rahmat Allah ada dalam majlis ilmu ni. Lain pada luar daripada majlis ilmu, luar sana satu ya rahmat. Tu pun orang pakat berabut nak macam-macam di luar sana. Padahal dalam ni ada 999 rahmat yang Allah nak bagi pada kita, tapi tak ambil peluang. Rugi sangat-sangat. Tuan-tuan, ibu-ibu ya ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Pengajaran yang ketiga. Saya tak mahu cerita yang terlalu detail, terperinci sangat tentang Isra' wa Mi'raj. Cuma nak cerita tentang perkara penting-penting ya. Nah. Yang pertama tadi, akidah kita, keyakinan kita penuh kepada Allah, yakin sungguh. Yang kedua, solat kita, solat dan datang solat berjemaah di masjid dan di surau. Ya, bagi kaum lelaki, kaum ayah, ya, kaum ibu, tak apalah main maghrib, main isyak, main subuh, ya. Waktu-waktu gelap, waktu-waktu terang, waktu-waktu cerah, ya, harus ya, kita datang, tapi elok solat di rumah, ya, untuk mengelakkan fitnah. Okey, baik. Ada yang ketiga ialah pengajaran daripada Isra' wa Mi'raj. Kita kena jaga perkara kesudahan untuk kita bertemu dengan Allah. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah, kenapa Nabi dipertemukan dengan Allah? Kenapa Allah bertemu dengan Nabi? Di samping menerima solat, ada juga perkara-perkara yang Nabi tengok tentang peristiwa lagu ni, oh, perempuan tua, tengok, oh, Yahudi, Nasrani, macam-macam jenis lah. Tengok golongan ni hempuk kepala di batu, golongan ni makan daging busuk, golongan ni, macam-macam lah. Yang tu ibu-ibu ayah boleh baca dalam kitab-kitab Isra' wa Mi'raj. Cuma saya nak buat rumusan. Yang ketiga ialah, kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Daripada peristiwa Isra' wa Mi'raj, yang Nabi tengok bermacam-macam golongan-golongan ni. Tujuannya apa dia? Supaya balik cerita kepada kita, untuk kita mati dengan elok, dengan baik. Kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan yang baik. Sebab itu Nabi diceritakan, diperlihatkan golongan-golongan yang mana macam-macam jenis yang Nabi jumpa, supaya balik cerita kepada kita dan kita boleh tahu bahawa sikap lagu tu, perangai lagu tu, perbuatan lagu tu jangan dibuat. Bila kita tak buat, maka barulah kesudahan kita jadi elok. Kesudahan kita husnul khatimah. Maka disebut dalam kitab ada empat golongan yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kitab Al-Jawharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub, ada empat golongan ni mati dia su'ul khatimah. Walaupun kita dengar macam-macam dalam peristiwa Isra' wa Mi'raj, itu antaranya, tapi antaranya lagi ada empat golongan ni. Yang pertama ialah orang yang meremeh-remehkan solat. Orang yang meremeh-remehkan solat, mati dia su'ul khatimah. Dia suka solat lewat. Padahal dia boleh solat awal. Tapi dia suka solat lewat. Pasal apa? Pasal dah jadi tabiat dia, perangai dia. Suka meremeh-remehkan solat. Ataupun meninggalkan solat. Dekat-dekat nak habis waktu ujung-ujung, baru kelang kabut. Baru nak cari sejadah, baru nak kelang kabut masuk bilik air. Nak pergi ambil ayat semayang apa semua. Masa tu kelang kabut.
suka meremeh-remehkan solat. Mati dia su'ul khatimah. Disebut dalam kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub. Yang kedua ialah orang yang minum arak. Orang yang minum arak, mati dia su'ul khatimah. Kalau dia tak bertaubat, mati dia su'ul khatimah. Kalau dia bertaubat, insyaAllah dia selamat. Sekarang ni dia tak panggil arak, dia panggil nama bau. Belah kami, belah utara sana, namanya cakorai. Cakorai ni sejenis ketum yang dicampur dengan bahan-bahan yang lain, ubat batuk, ayam Coca-Cola, dicampur-campur serba-serbi. Nah, hak pahit tu jadi hilang pahit, tak pahit dah. Dia jadi apa? Dia jadi manis, sedap dan mengkhayalkan. Kena yang tu, dadah lain dia tak ambil dah. Syabu kah, ganja kah, apa benda yang lain, dia tak ambil dah. Dengan pukulan cakorai. Kalau ibu ayah nak tahu cakorai macam mana, dia beza dengan ketum. Ketum kalau ibu tengok shilin, ibu-ibu akan nampak kipas yang pusing. Eh? Kalau ibu tengok kipas, kipas pusing. Ha, itu kena ketum. Kalau kena cakorai, ibu-ibu akan tengok kipas tak pusing, shilin pusing. Shilling pusing. Kipas tak pusing. Itu cakorai. Hukum dia sama macam arak. Siapa yang mengekalkan minum cakorai, dia mati su'ul khatimah. Wa'iyazubillah wa na'udzubillah. Dan yang ketiga ialah orang yang menderhaka kepada kedua ibu bapa. Menderhaka kepada kedua ibu bapa. Sebab itu ibu-ibu ayah, ya, kita jadi anak yang soleh, anak yang solehah. Apabila datangnya kita duduk dalam majlis ilmu, Allah arah kepada malaikat, wahai malaikat, jangan seksa kedua ibu bapaknya kerana anaknya sedang berada dalam majlis ilmu. Nanti kita balik, nanti Allah arahkan malaikat balun balik, belasah balik, azab balik kerana anaknya sudah pun balik daripada majlis ilmu. Ha, sebab itu ibu-ibu ayah, kalau kita duduk dalam majlis ilmu, kalau lebih masa sikit ni, saya minta ampun, minta maaf lah. Nah, ha, pasal jemputan ni bukan selalu, saya sekala ya. Yang kedua, ibu-ibu ayah, mak dengan ayah kita di alam barzah sana sedang merayu-rayu kepada kita. Wahai anakku, wahai anakku, bagi tahu kat Ustaz Syarkawi, jangan berhenti lagi. Kesian dekat kami. Wahai anakku, bagitahulah kat Ustaz, jangan berhenti lagi. Ha, banyak cantik. Ya, aku lapar nasi dah, apa tak tahu. Puasa makan buah kurma yang ni, dengan cucuk sikit. Ha, kita perut ni perut jenis perut nasi. Nah, ha, tak ada makan nasi lagi. Jadi, ibu-ibu, nah, ha, sebab tu ayah-ayah kita main mengaji, main kuliah. Pasal kita kesian kat mak ayah. Nah, anak derhaka ni, jangan ingat kita masa mak ayah dia hidup. Masa mak ayah sudah meninggal dunia, anak ni tak main mengaji, anak derhaka. Anak ni tak main mengaji, mak ayah di alam barzah sana, anak tak main mengaji, tak duduk dalam majlis ilmu, anak ni anak derhaka. Kenapa? Dia tak kesian pada mak ayah dia yang duduk di alam barzah sana. Siapa yang kesian pada mak ayah dia, dia akan datang duduk dalam majlis ilmu kerana dia nak mak ayah dia selamat daripada azab seksa kubur dan mendapat pahala. Kenapa? Kerana mendidik anaknya, anaknya menjadi anak yang soleh, dan ganjaran pahala daripada majlis ilmu, pahala yang kita dapat daripada majlis ilmu, pahala ini semua dapat pada mak ayah kita di alam barzah sana kerana mak ayah mendidik anaknya, anaknya menjadi anak yang soleh. Man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang tunjuk jalan kebaikan pada orang, dia akan mendapat pahala orang tersebut. Ha, walaupun dia tidak melakukannya. Walaupun mak ayah di alam barzah sana, tapi mak ayah dapat pahala sama. Kenapa? Kerana ada anak yang duduk dalam majlis ilmu, yang mana mereka ni jadi anak yang soleh, pahala tersebut dapat pada mak ayah. Ha. Yang hadir pada malam ini, semuanya pada malam ini adalah anak soleh, anak solehah. Amin. Mak ayah sedang tersenyum-senyum di alam barzah sana.
Terima kasih wahai anakku. Terima kasih. Sayang kamu Allah. Yang keempat, orang yang menyakiti orang Muslim yang lain. Orang yang suka menyakiti orang Muslim yang lain, mati dia su'ul khatimah. Sebab itu ibu-ibu ayah, kalau ibu-ibu ayah perasan tak, saya nak beritahu terang-terang supaya ibu-ibu ayah perasan. Dulu permulaan dalam bidang dakwah saya, saya naik atas pentas politik, berceramah politik. Sebab tu kalau ibu-ibu ayah tengok YouTube saya hak lama-lama, ibu-ibu ayah mungkin tak panggil saya kuliah lah. Terkejut dengan keras saya, kasar, keras. Pasal saya mula naik dalam bidang dakwah ni, naik bidang ceramah politik. Lepas tu ibu-ibu ayah, bila saya mengaji, nah, baru saya sedar bahawa saya telah menyakiti ramai hati orang-orang Islam yang lain. Dan bermula pada tahun 2021, nah, saya dah mula berada di atas landasan yang benar, iaitu kita menyatukan umat dan mendamaikan umat, berkasih sayang sesama Islam. Minta maaf ibu, nah, ayah, nah, saya nak beritahu siap-siap, YouTube saya yang lama itu adalah Syakawi yang dulu, bukan yang sekarang. Yang dulu jahil, yang dulu tak mengaji banyak, yang dulu tak reti, yang dulu emosi, yang dulu nafsu, yang dulu kepentingan-kepentingan tertentu. Faham? Ibu-ibu, ya. Sebaliknya Syarkawi yang sekarang, insya-Allah kita mengambil pendekatan menyatukan umat, mendamaikan umat dan berkasih sayang kerana Allah. Tuan-tuan, ibu-ibu, ya, berapa banyak saya menyakiti orang Islam yang lain dalam ceramah saya. Berapa ramai musuh saya, berapa ramai orang benci kat saya, berapa ramai saya kata kat orang. Dia tak boleh naik atas pentas politik, tuan-tuan. Dia tak boleh naik-naik. Kita tak kata kat orang, tak boleh. Ada lah naik-naik senyap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan. Tuan-tuan, tuan-tuan semua baik. Di pihak sana yang lawan kita pun baik. Ha, tuan-tuan pakatlah undi mereka sama, undi kita sama. Ada. Tak lagi orang ambil kursi, orang pungai atas pala. Ada ceramah politik itu? Tak ada. Ceramah politik ni mesti hang kena kata kat orang. Kalau hang tak kata kat orang, tak sedap ataupun tak puas, dia mesti kena hentam pihak sana. Pihak sana mesti kena hentam pihak sini. Betul? Tidak, dia tak nama-nama ceramah politik. Nampak tak ibu-ibu saya? Ha, sejak-sejak tu saya mula sedap. Saya kata, ya Allah, aku ni silap banyak, ya Allah. Silap. Sejak-sejak tu, tuan-tuan, saya mula ambil pendekatan dakwah mengikut cara Nabi sepenuhnya. Mengikut cara Nabi sepenuhnya. Tak mahu lah nak menyakiti hati orang lain. Tak. Kalau benda tu betul ke tak betul ke, biar dia dengan Tuhan. Dia tanggung lah tu. Tak mahu dah. Kerana apa? Kita duk ingat kita nak balik akhirat besok, ibu-ibu jaya. Pahala kita banyak. Ni, main kuliah, sembahyang apa semua. Nak mengaji, berzikir, berselawat. Tata balik-balik sana, hilang. Balik-balik sana, tak ada pahala apa, kosong. Tanya malaikat, wahai malaikat, pasal apa pahala tak ada ni? Sedangkan aku ahli ibadat, semahyang. Aku berzikir, berselawat, baca Al-Quran. Aku main berjemaah di masjid, di surau. Pasal apa aku kosong pahala, tak ada apa ni? Malaikat kata, berapa banyak hang duk mengata kat orang. Berapa banyak hang duk menyakiti sesama Islam yang lain. Allah, Allah, tuan-tuan. Menyesai pada ketika itu tak amat sangat. Mujuklah saya sedar awal, tuan-tuan. Eh, ya Allah, kalau saya tak sedar sampai saya mati, tuan-tuan. Jenuh saya, tuan-tuan. Tak ada pahala apa. Allah, Allah, sebab tu yang keempat, jangan menyakiti orang Islam yang lain, tuan-tuan. Jangan menyakiti orang Islam yang lain. Walaupun dia berbeza parti, berbeza ideologi, berbeza color, warna dan sebagainya. Berbeza politik yang kita. Tak apa.
hang dengan Tuhan. Hang buat tak betul hang dengan Tuhan. Jangan sampai kita menyakiti orang, membuka aib orang. Jangan. Ada orang kata, mai jumpa saya, memang saya. Ni macam mana ni, macam mana ni, dia ni bukan bagus. Saya kata, dia tak bagus, kita lagi tak bagus. Eh, ustaz awak nampak lain sangat ni, tak macam dulu eh. Ya, pasal aku nak mati. Ha nak mati tak? Nak mati kan? Ya. Kalau ha nak mati, orang nak mati dia tak cakap macam ni. Orang nak mati dia akan cakap kebaikan orang. Tuan-tuan. Ya Allah. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang tutup aib orang Islam yang lain, Allah akan tutup aib dia di dunia dan di hari akhirat. Sebab tu ambil pendekatan tuan-tuan, nah. Orang politik, orang berparti ke apa pun tuan-tuan, itu hak mereka. Tapi hak diri kita, kita nak balik bertemu dengan Allah. Kita nak balik berjumpa dengan Allah. Dalam keadaan kita nak bersih daripada dosa-dosa dan kita nak selamat di hari akhirat. Tuan-tuan eh? Tak salah, bukan saya kata buang politik dah. Tak buang politik. Politik ada salah satu dalam Islam. Bukan buang politik dah. Berpolitik eh. Berparti macam biasa. Berpolitik macam biasa. Tapi tolong jangan sampai memfitnah, membenci, mengata, mengumpat sesama Islam. Ingat, kita satu kiblat yang sama. Kita satu akidah yang sama. Kita satu Kaabah yang sama. Kita satu masjid surau yang sama. Kita apa nama sembahyang puasa zakat haji yang sama. Semuanya sama. Kita semua adalah orang Islam. Bila kita orang Islam, jangan menyakiti sesama Islam yang lain. Siapa yang menyakiti sesama Islam yang lain, mati dia su'ul khatimah. Sebab itu saya pesan pada diri saya sendiri dan pada kita semua ibu-ibu ayah, berpada-pada di dalam berpolitik. Berpada-pada di dalam berparti-parti. Kerana kita adalah umat Islam. Ingat, umat Islam semua nak balik bertemu dengan Allah. Dalam keadaan kita sejahtera. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang mana tidak ada guna lagi. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hatta benda anak pina. Tak ada. Tak ada guna dah tuan-tuan ni. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan orang yang kembali di hadapan Allah. Dalam keadaan hati dia sejahtera. Bersih daripada penyakit-penyakit hati. Sebab itu, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah, siapa yang duduk atas jalan Nabi SAW, dia tidak membenci kepada orang. Sebaliknya, dia nak berkasih sayang kepada orang lain. Kerana Allah, dia tidak menguji, mengeji, mengumpat, mengutuk. Dan dia tidak membenci pada orang lain. Dia hanya memikirkan satu jalan, iaitu menyelamatkan orang, menyatukan orang dan berukhuwah, berkasih sayang kerana Allah. Orang inilah yang balik di hari akhirat besok, hati mereka sejahtera. Orang yang hati mereka sejahtera, orang inilah yang diterima oleh Allah dan masuk ke dalam syurga Allah. Sebab itu Nabi dibedah hati. Kerana apa? Kerana simbolik kepada umat Nabi. Supaya jaga hati kita. Jangan membenci kepada orang lain. Ibu-ibu ayah, insyaAllah. Naiklah siapa pun. Jangan benci kepada dia. Doa supaya dia mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Cukup sahaja itu. Saya mohon ampun dan maaf dan tentang Nabi masa yang lama. Sebelum saya berhenti, ada dua pengumuman ibu-ibu ayah. Yang pertama, saya sedang membina pusat pengajian pondok. Ya. Sistem pondok baru ambil pelajar start bulan 1 tahun ni. Pelajar sekarang ada 4 orang. Jadi kita akan tambah lagi pelajar. Pelajar kita ambil umur 15 tahun ke atas. Pengajian percuma. Pengajian percuma. Dia tak kena bayaran apa-apa. Mai bawa kain baju ya. Bawa kain baju, bawa bantal. Yang tu ya.
Bawa buku, bawa pen. Yang tu ya. Yang lain tak payah bawa apa. Kita sediakan tempat dan mereka datang mengaji secara percuma. Sistem pengajian pondok. Ya, mengaji Al-Quran, mengaji kitab, sembahyang lima waktu dan bertarikat. Kita ambil tarikat untuk mereka amalkan. Dan tuan-tuan, ibu-ibu yaya, mereka juga tak terlepas daripada dunia dengan kata akhirat saja. Dunia juga mereka kena ambil. Kita akan sediakan pada mereka untuk mengambil SPM ya, di tempat yang disediakan. Ya. Sebab tu kita dengan kata, jangan tak payah ambil lah SPM, apa-apa kata. Kena juga. Dunia kena juga. Dengan kata akhirat saja, dunia kena juga. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, kita akan didik mereka dengan cara mengikut sunnah Nabi SAW sepenuhnya. Terutama sekali kita berada di ambang akhir zaman ni. Akhir zaman ni berada di penghujung-hujung dah kita ni. 2024 mungkin berlaku perkara yang luar biasa. Tapi persediaan kita ialah rohani. Peristiwa Isra wa Mi'raj banyak melibatkan rohani. Kita kena bersihkan rohani kita insya-Allah. Okey, ibu-ibu ayah, siapa ada anak yang umur 15 tahun ke atas, boleh hantar mai ke tempat kita insya-Allah. Pengajian percuma, semuanya percuma, ya. Dan di situlah saya menggunakan tabung ini untuk makan minum depa, bayar gaji guru, untuk api ayak mereka dan sebagainya. Duit tabung itulah. Jadi tuan-tuan, terima kasih atas semangat. Yang kedua, iaitulah saya ada bawa produk untuk jualan, membantu pusat pengajian juga, iaitu ketupat yang dibuat oleh apa mak mertua saya sendiri. Dia buat ya, ketupat frozen 1 kilo, RM25 1 kilo. Ada berapa biji tak tahu, tapi dia timbang 1 kilo, jadi RM25. Dia jual di pasar raya pun kat RM30 lah. Ini RM25 terang murah tu. Yang kedua, apa nama, rempeyek kuaci. Rempeyek kuaci ni produk baru. Tuan-tuan mungkin tak jumpa lagi rempeyek kuaci. Rempeyek kuaci ni memang ketagih sedap. Ada makcik tu, apa pakcik tu dia beli satu. Balik-balik makan sedap, dia marah suami dia. Dia kata, lo kedekutnya awak tak beli banyak lagi. Dia kata kat suami dia, suami tak ada pun RM15. Memang satu balang tu RM15. Ada 50 keping, insyaAllah. Jadi ibu-ibu, ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya datang di Surah An-Nur ini. Dan sekali lagi saya mohon ampun dan maaf jika saya ada salah silap, terkasar bahasa, terkurang, terlebih dan sebagainya. Dan jika sekiranya apa yang saya sampaikan ini tidak sampai dengan maksud sebenar Isra wa Mi'raj tersebut, ada kekurangan dan sebagainya, saya mohon ampun dan maaf. Ibu-ibu, ya, insyaAllah, jika ada rezeki, kita jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'ban wa balighna ramadhan. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'ban. وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق وهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكبير صلوا على النبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد